syahwat jeung setan itu dua kekuatan tadulu alal mujahadah alaihi maqta. Jadi nuduhkeun mujahadah ngurangan kana eta syahwat nya. Kana eta syahwat. Qaul qail. Imana kudu kieu ngomongkeunana nya. Imana mari meulen ieu mah cerita. Cerita dihadengikeun heung teh sabodohna. Kieu we ceritanya. Qaul qail, anu ngobrol kieu. Ya. Inna hadza aslam. Inna hadza aslam. Ai teh leuwih salamet. Ya. Ketika jelema leungit sahwat teh leuwih salamet. Ieu teh patara layau teh tapi karena kalaun tobat mah asal-asalan ge mah dosa teh karena karena hayang naon? Geus leuwih sah. Padahal sih ya memang benar. Walakin istilah bil abdul bi khata. Ya ari bener mah bener, ngan ari kata-kata abdul mah salah. Jadi salah mah lain eta na abdulna gitu. Dikatakan abdul ta eta. Ari bener mah bener ngan abdulna. Wa qul qail. Ieu teh cenah wan ngomong kieu. Al anin abdulin minal buhli. Ya. Anu peluh leuwih alus tibatan anu ngacang. Hei, nasaha? Lian hau bi amnin min khotis sawat. Sawat anu peluh itu aman tina cina. Maksudnya gitu bener tak? Ya benar, ali aman tina cina nama. Ngan dikatakan utama nama leuwih. Ya tak, salah. Ari anu peluh bagus karena tina cina mah benar. Ngan ari katakan anu peluh leuwih utama tina anu ngacang mah. Protes, teu bener ngomong teh, ngabangus teh. Aing masalah hutang sih bisa, ya bisa dibicarakan lah. Ya, masalah peluh, waduh. Dari kene boga hutang, ya. Banyak. Gitu. Halo, gitu yang gue jalinnya. Atau mungkin wasobi abdominal balik orok lebih utama tibatan nu balik nasa lianahu aslam sabu nu orok mua dosa nyari orok mua dosa berarti benar tapi kita lebih baik bos mah salah banyak orok lebih alus tibatan abuya orok lebih alus tibatan wali banyak nah yang orok mua jadi wali Mama Arifat orang mah. Gitu. Wa muflis abdalu minal malik. Al-qahir al-qawmi li'adahi. Ya, jalama tepuga duit. Lebih halus tibatan raja. Anu gagah. Anu saya ngelekin musuh. Nah, sama li'an al-muflis lah dua lah. Anu tepuga duit. Anu tepuga musuh. Cocok. Nah, eta. Aduh, pas. Kunaon aing teu boga duit alus mah supaya teu boga musuh. Supaya nu sirik ka manehna. Jadi nya lima mah jalan teh lain sirik nya. Tapi sieun siga manehna. Kok mah jadi rumus pajara mah daek ngahina tepa. Jadi boroka sirik sayeuneun ka maneh mah. Terkadang kadang sama ari raja mah kadang-kadang sok dielehkeun walaupun menang sering menang kan kadang-kadang ya rubama yuglab terkadang dikalahkan yuglab ya. Poin golaba mar walaupun dia menang sering yang mending tuh buka jadi jenua hamba saya mual eleh perang ayah mas hamba saya eleh perang tuh bukan duit ya tuh bisa bayar setoran mondor sini ayah mah tukang macul tuh bisa nyetoran Lamborghini ayah mah mending aing tuh bukan duit ya nah. Tukang macul mau bingung setoran Lamborghini dan tengah nyuk nanya
Nah, siap gitu itu ya. Itu benar tapi salah. Benar tapi salah. Ta, ya teh cek muya ya cek muya cek akang. Wa hada kalamu rajulin. Itu omongan lelaki anu salimul qalbi, hatena selamat. Ngan qasirun ladringan belak. Aduh, eh. Hati mah selamat kan? Belat. Belat. Aduh, sebut belat. Aduh, ala dahir kana dahir. Goyeru alimin. Ya. Tunyahu bi annal ijjah. Kamu diante pil akhtar. Dina pikasiin. Kagak gehante dina anu dipikasiin. Ayah mah pahlawan perang. Dina zaman damai ayah mah. Pahlawan jermu gagah ya, pahlawan perang tapi dina zaman perang ayo mah jadi akhirnya kata-kata pahlawan teh dina zaman dah zaman perang zaman tempur bil akhtar is bil akhtar ya akhirnya mulia teh orang bisa mulia teh orang hayang anu dilawan hayang Allah ya berorang bi annal izza fil akhtar kamulyan eta dina hal yang menakutkan kahanul bikasiyun wa annal uluwa jin kaluhuran itu syaratuhu syaratna tinggi itu iktihamul igror ngancurkeun tipuan-tipuan syaratna urang ayeuna tinggi teh ngancurkeun tipuan tipuan. Ah, sigakieu. Urang kiai, urang kiai. Ya. Aya jelema. Aya jelema. Jelema teh misal yalah sesama kiai jeung urang, sesama kiai jeung urang. Ayeuna manehna misal gagah gitu. Nah, sombong ka urang. Nah, ya kan logika, logika nakan urang. Hayangnya ya, gak pada sombong dan sebagainya. Kan, ketika orang melakukan itu kan orang tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada apa-apanya. Orang jadi tengah lawan nap. Tapi kira cik orang tedah. Pirangi orang diserendahkan ke jelema. Naun rugi. Orang ayo perlawanannya naun. Kan nafsu orang, dilawan nafsu orang. Ya sudahlah. Bahagiakan saja. Cokot kurang. Lajar amplopan. Cokot duit. Cet. Amplopan kurang. Sambung-sambungkus. Mang. Gak mang. Beres. Lawan nafsu orang. Tadi orang yang ngelawan. Yang nemuin kelebihan orang. Kurang. Sikat nafsu orang. Sia. Cicing. Gitu. Cepat duit. Cepat satu. Nah. Cium tangan kurang. Beresnya. Beres. Nah, beres. Cium tangan senyap. Aya jelema ka urang nahina urang nahina. Urang mah lain lewa nahina teh urang sesat naon. Urang dilawan, ya urang ngawana naon. Kenapa? Karena enggak ada mujahadah ku cek urang teh. Dah sia naon. Naon untung lah urang ngalawan. Naon untung urang ngalawan muji moa, sebutin pahlawan moa. Rame wae jeung tatangga urang. Geus sia, kawakin bae geus. Siap mending jadi emas, mending jadi permata. Mending jadi kerikil, mending jadi permata. Ya sudah permata saja. Ya terima saja. Ya gitu. Cokot duit kurang. Nah, amplopan. Ah, beres kurang. Daripada orang. Orang ngelawan. Karena itu orang dilawan. Ya, dilawan. Berada sebenarnya ada musuh. Orang itu apa? Nafsu orang. Dilawan nafsu orang. Itu kan lebih bagus. Lebih bagus daripada orang ayeuna ngikuti nafsu. Nafsu hayang ngalawan deui ka batur. Jadi mulai di tanah ayat tanah agama, tanah agama lawan nafsu urang. Coba pikir urang, urang betah urang jadi kerikil. Sementara urang bisa jadi permata. Mau enggak urang milih jadi kerikil? Sementara urang bisa jadi permata? Mau tidak? Kesempatannya sedikit. Cuma urang tinggal mau nerima dihina, nerima ya sudah. Kan enggak ada derajatnya. Kamu digituin gak ada apa-apanya, gak ada kurangnya. Yah, itu. Yah, apa? Ya, ya. Ya, itu kan per permata. Itu namanya gak mujahadah, gak lawan, nah. Nah, itu. Li'annal ulu, ayo.
syartuhu iktihamul igrom. Ya, jadi ketinggian itu syaratnya itu ya, menghancurkan tipuan, tipuan nafsu dihancurkan. Itu kan dilawan, iyakan saja. Iya kan saja, dihina orang, iya kan saja, iya. Nunagih, iya. Carikan batur, iya. Terus pak majikannya tadi ada kan kumaha? Mikirlah tamah, datang iya aja, kita mah. Mata, robbana, tawakal ilai, bain maka. Tuhibul, lu tawak kiri. Masa orang-orang mesti mangai urusin dibusin gitu mah. Udah tak apa, lalu mah yang kanjut teh bahasa. Nah gitu omong lah. Nere gitu. Pemancikan minta diserahkan. Entang dipakai tanggung jawab iya, entang entang mah. Mikirin lah, gak baru kan? Ya Allah, ya Allah. Nyangakin. Ya urusan Gusti. Buru-buru ini kepajara kabur. Daripada pas saya sakit ke Allah, orang mau gaduh orang bisa Allah arti tak tak mau pajikan ini, wah buru poe kasur langsung aja pajikan nanti antirikannya poe kasur aduh ya bahagiannya hari Habib mah temu 16 tahun ke bawah iya bimbing karena umpar sana itu poe kasur. Tapi mau sama apa mau cerita orang dewasa ini jelas plus ini. Jadi ya seperti itulah. Jadi ulu itu satu bikti hamil igra. Jadi tipuan dikalahkan baru orang bisa tinggi. Ada orang tidak mengalahkan tipuan, wah gak ada derajat tuh. Gak ada derajat. Nah iya penting ya, penting. Cara kia asoyad ala dilai salahu paros wala kalba abdulu min sinapi sinaatil istiyan wa ala rubbatan min sahibil kalbi wal paros. Cara ngomong kia jelema pemburu anu tebuga kuda jeng tebuga anjing ya, lebih bagus ya dina berburu jeung tinggi martabatna daripada nu boga kuda jeung boga anjing. Bener teh? Nah sana liannau aminun min ayyaz mahabihi parasu. Samana bisa selamat ya. Harta bakal selamat tina digigil kudana. Potan kesu aduh tina jatuh tina kuda. Oke. Potong tulangna. Tina setelah tina kalabuh tina kuda. Wa aminun min ayat min ayat dahu al kalbu yang aman tidak gigil anjing. Oh ya tadi alai anjing wah ada hot tahun kita salah bal sahibul paras wal kalbi tapi nu benar itu adalah nu boga kuda jeung nu boga anjing ida kana kawian aliman victory kita di bina lawan mahina mampu menguasai lawan kuda jeung anjing a'la rutbatan lebih tinggi derajatnya wahro bidarki saadati sayyid dan apa lebih pasti lebih istimewa karena mendapatkan naon buruan yang besar. Saadati sayyid itu buruan yang besar, yang bagus yang, ya gitu. Jelema nafsu nanti tapi kakendalikeun. Lebih bagus saadati teh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ya. Itu orang seperti itu. Beda aja sama Sayyidina Utsman tuh beda karakter. Sebenarnya kan lembut, ya. Maksudnya Umar kan, wah itu geng, ya. Tapi dia mampu apa? Mengendalikan. Otomatis lebih tinggi derajatnya. Kenapa ya? Karena seperti itu. Itu li annal ulu sartuhu iktihamul igror, ya. Igror. Karena di ketinggian derajat itu, saatnya mampu mengalahkan tipuan-tipuan. Kalau ya, no lembek-lembek, wah tipuan, wah tipuan. Anu soleh-soleh-soleh gitu dia tidak kurang-kurang bagus sebenarnya soleh-soleh itu. Maksudnya brengsek-brengsek gue lah. Tapi dia mengalahkan kebrengsekannya menuju kebenaran. Seperti saatnya, seperti Pudel Pinian.
bin Adham, orang brengsek. Tapi mampu dia mengalahkan kebrengsekannya. Kita ini soleh-soleh, kecil-kecil, hati kotok, letak. Ayo, naon-naonan. Ayo, naon. Ayo, cak, cak-cak. Nanti mulai tayi naik, disangap. Ayo, mau darajatan gitu. Mau darajatan. Lu brengsek tapi mampu mengalahkan naonan. Itu nafsu nah dibawa ke agama itu lebih bagus ya. Lebih bagus kan dekian sono ke bogo ke bojo yang gue ada kayak ngambil ibu sekarang emut deh ke bojo siap kena mantau gadir ke bojo yang gue justus ampun taluk akan taluk aku ingin ya, nyabok tapi kok bisa ya. Ada kayak Pak Ube kan nih kontak Pak Ube ya. Tidak, aku tidak kuat menatapmu. Terlalu layang nyabok kami. Aduh. Jalan. Masalah hidup itu apa sih? Hidup apa sih? Masa tidak mau berjuang gitu-gitu aja? Hidup itu naon hidup itu? Kedengarannya karena hidup itu naon. Jesus, tidak kuat ketemu ingin pengen ada satu makna yang setinggal dalam kehidupan. Ada satu yang harus didapat dalam kehidupan. Nah, ini perjuangan masa ya, orang ayana ya, hidup itu bukan masalah urusan sukses ya. Urusan masalah bawa duit lain seperti itu hidup itu ya. Tapi hidup itu lebih substansi orang hidup itu boga amanah ti Allah Subhanahu wa taala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sebagai khalifah apa maknanya dalam khalifah itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang itu dalaman orang itu adalah untuk menemukan Allah. Untuk menemukan pengabdian yang benar kepada Allah. Jadi maknanya itu yang dicari. Serius. Karena orang itu bukan main-main, orang itu serius. Dalam orang itu serius. Ya, ulah disangka. Kata berpikir itu jangan terlalu bodoh. Orang-orang ngomong, orang berpendapat bahwa orang teh jang nyeun perusahaan, orang nyeun jang ngalegaan tanah. Iya, perusahaan itu jang urang. Tanah itu jang urang. Lain urang jang perusahaan. Entong ge perusahaan jang tanah ya. Matahari bae. Nah aja ku Allah dijin jang urang. Nah aja ku jin jang urang, jang urang matahari itu. Laut jang urang. Gunung jang urang. Langit jang urang, matahari jang urang, kabeh jang urang, kolak-kolaku mabil aldi, jang maneh kabeh. Jang urang, urang jang sa jang gusti. Allah. Kabeh jang urang, jadi nang cemen urang cemen. Ini ketemu bojo, ini ketemu anak rindu mak tua. Budak anak pas ini di Pajada. Iya, perhatian ya. Kasane tinggal mau nih. Abang mah budak ka Pajada. Arek budak urang, arek budak batur. Deuleuhna beungeut mah. Kira-kira betahkeun teu? Inungna kira-kira kuat teu? Entong herakeun sorangan. Jadi kira-kira budak mah pusingin akang mah. Mane sarajeng mereka pusing ka akang. Akang tuh akang mah teu pusing, budak bangor teu pusing. Hayang wae bangor mah di Pajadaan mah salah kan. Nah budak mah yang balik teh pusing kan. Hayang budak pusing lah. Masa budak bangor ada biasa budak kakang ya bangor biasa saja. Masa budak bangor kan pusing. Heng wae budak bangor ke pajadan kan heng wae. Sapa? Kan ulah budak kan ogohan. Kau inungna. Inungna. Tinggal heula teh heula langsung budak ke pajadan. Udah ogohan gitu pajadan. Oke, mun kuraya aturan bakang disiplin ya. Oke, mun aya budak ciri. Kudu mah gecek eta tah. Nanti cengek burung ya. Liang tainak gitu kecil. Lalu kanyut nah gelang ya. Ya. Nah, yang balik nangis ingin. Entang di papa jadakan gitu mah lomba pasangan sejen. Lomba pasangan sejen lomba. Khusus saya Pak Jadakan tangguh-tangguh. Model potongan Pak Ube gitu. Itu tangguh-tangguh ya Pak Jadakan.
tahan banting. Akang mau masalah nggak bangun tuh masalah. Akang mau jadi HT, jadi gue bangun biasa-biasa. Biasa saja Bandung, kan di Bandung biasa lah, makannya Bandung. Nganu obok tak akan ketahan. Obok sate ogoyang. Teh ogoyang. Masalah lawan dia. Neraka itu serius. Surga serius. Mahsyar itu serius. Urang masa ogoh rek ogoh di jero kubur rek kumaha urang. Mama, mama. Ntar nakirnya jebot. Mama. Kurang teh iya, serius agak serius. Di arah masar teh jelema kabeh. Salam dunia ti awal Nabi Ibrahim. Nabi Adam teh ka akhir zaman kumpul. Teu make baju-baju acan, tapi urang teh tidak saling perhatikeun, saking ku sibuk mikirin diri. Salam. Jadi hidup tuh serius hidup tuh. Hidup serius tuh hanya mama. Gue hutang 5 juta di stres. Pada pemajikan banget stres. Pemajikan banget stres. Ditagih leasing stres. Ah kita patut bisa dipajana. Cabok kayaknya. Stres mah urusan kiamat. Urusan kubur, urusan masa, urusan timbangan amal. Ya tas stres bener. Itu bukan setoran stres. Ya kalau stres, stres doroh. Kalau sih boleh ya. Tapi stres doroh, kalau tangga dengan kemaling, gitu. Aku mental apa sih? Nah untuk bilang dalik cabok gitu, waktu Nabi lah. Bukan jemaah gitu patutnya. Cabok ya. Pusing ini, layak gitu katanya. Ayo, cing tangguh ya, cing tangguh. Hidup itu serius, tapi bukan serius. Enggak ada dunia ini masalah yang layak diseriuskan, tidak ada. Kecuali untuk bagaimana selamat akhirat, baru serius. Jadi dunia ini yang diserius-serius ketika berhubungan jeng akhir. Dunia atau enggak usah serius-serius amat, biasa aja. Dunia jang dunia, mau usah biasa aja kok sih kata-kata dunia biasa saja. Walaupun jumlahnya triliun, jumlah orang ditipu ratusan triliun. Ya dunia kan ya, kecuali mengganggu urusan akhirat. Baru itu orang siun dosa, siun hak batur kacokot, siun tidak bisa nyimpuran kewajiban. Nah itu serius urusan akhirat. Dunia kan biasa-biasa saja. Paham tak? Ayo, ya. Ini kan ya, kalau merawat budak, apa jadanya? Ini lah budak lah. Ya. Akang udah butuh santri. Ya. Akang butuh santri, akang butuh nak. Ya. Jadi jelma-jelma non, bebarengan ya, bebarengan kagus Gusti Allah. Ya. Jelma bebarengan yang benar kagus Gusti Allah. Kamu itu butuh santri. Ini kok kamu serahkan ke Allah baik. Nah, yang benar-benar ya, belajar, yang benar-benar belajar hirup, ya sudah banyak apa aja dah benar gitu. Maka lebih baik jelma brengsek ya, tapi hayang bener jelma brengsek tapi hayang. Nah itu akan lebih senang, lebih senang daripada jelma itu yang olo-olo itu tertarik, akan tertariknya olo-olo tertarik pusing ya. Yai itu ya serius akan yai itu ya, akan kan turunan yai ya. Yai itu lah mana santri minta izin itu ditarima anak ke yai ku asbak dibayar ugun belum war serius kan taruh sih baik asal ya kan akan kan murid yai akan dari itu dari kakak kak no coba kan mau ugun asbak kan ayah ham ayu dia mah di YouTube ku bau baik bahaya itu makan hati itu ke dalam itu set gitu pusing kan. Bisa setruk akang ini. Santri yang balik bae teh. Bisa setruk akang pusing akang. Jelema karek kan lamun hade di adohnya. Kiat ka bojo hayang cus-cus itu gitu. Ah itu dia doh nanaon gitu tuh. Tapi ya memang itu cerita nah aya wae. Yang tadi ari riado di dia. Lamun can tilu poe itu boleh sepoe dua poe karena
tilu poe itu belum di bawah tilu poe itu masih tamu statusnya. Terus di atas tilu poe kaluhur ya sudah riado. Itu ya langsung riado sudah masuk di bahtera riado kuri tangguh. Bahtera riado. Ya buat tilu poe ya sudah mau apa terserah tilu hari. Dua poe tarik balik. Akang ngomong kamu deh wih seberapa hari. Dua poe iya silakan. Oh akang semangat akang. Jangan dimantik ya saya wih seberapa ini dia. Terus dua dinten, tilu dinten, iya, kang atau gitu, oh, bener, mau mengair lah gitu. Ngariwa kan dia masih kayak gitu, patut kan. Ngariwa kan dia masih patut kan. Pusing kan, gue semantok ya gitu. Jadi atau akan tuh dua poe. Tapi atau lo aku pusing itu namanya 15 poe, 18 poe. Sama kaluron ke, kaluron ke. Kaluron, prematur banget. Jadi kalau jadi jelema encan. Jadi cai mani geus kaliwat. Eta kan pusing mah eta. Aing geus 23 kaluhur sih rada lumayan ya, rada lumayan lah 23 Kang teu seueul teuing. Kang teu seueul teuing 23 mah aya lah ya. Teu pati seueul teuing. Kan nu seueul mah eta kan geus 18 tahun, mah hari 15 tahun. Kamu nyakiti aku itu, bilangin deh, ya. Bilangin deh, Nuria dong, 18 poe, 18 poe, ngomong hal itu menyakiti aku itu, mencari waktu maksudnya. Karena kamu tidak minta buruhan, kamu tidak minta buruhan, kamu la as'alukum jaza'u wa la syukur. Aku tidak minta balasan, cuma minta nak supaya mudah-mudahan kami harapan akang yang bener, yang sukses sarane harapan. Tapi ya kan Allah no. Kan itu sebagai peraturan seperti itu. Di sayuna sidiknya seperti itu. Kalau di sayuna sidik itu ya benar itu ya minimal ya seperti itu. Di sayuna sidiknya ya. Isyarat ini isyarat matinya seperti itu kakak. 23 poin minimal. Itu nu aya sip nu repot-repot ya. Nyari mumus jalan gini bakang sok. Nu katakanlah untuk padina kur tiang ngolian seetik itu paling 10 poe aya ta ge 10 poe tapi tiang ngolian seetik ta mah dianggapan teu no tidak kronis gitu. Tiang ngolian seetik bisa jalan deui 10 poe gitu poe gitu. Cuma ya seperti itu nya ogoan ya lamun mun ogoan-ogoan tong kabajaran teh ya ngapa jalan. Jadi saya jangan ngomong nggak beban kena akang. Karena akang kan akang ngomong gitu noh. Sebab akang itu ya, mas sangat percaya. Ya, nuka pajada, nah ya, ayah wasilah santi pajada itu lebih bisa cepat daripada datangnya sorangan. Nah, ini wasilah apa nular? Iya tahu wasilah nak delehla banget nak. Delehla banget nak. Jadoh ya. Kan udah dapat kan ngalatih diri lembang agus di ngalatih diri manusia supaya orang bisa bangkit benar-benar bangkit karena orang tuh nggak usah banyak 2-3 tapi dia punya keimanan yang kuat itu dia jadi sapaat minimal sakampungan eta saurang baik hanya ayah ahli iman itu jadi bibit kena kasuburan eta kampung saurang baik ayah ahli iman. Ayah aliman saurang bajing sama nama. Kurang mana ahli-ahli di aliman teh kurang sakampung teh kudu nama kumpul lah poe. Keur mayar maneh nak kudu nama kitu. Mun apalan lain bisa sesat-sesat ke. Sebenarnya kitu teh jadi bibit. Jadi bibit. Jadi bibit noh. Jadi kasuburan ta? Kampung, kabarokahan, kasuburan. Ya eta kampung teh dirangsak ya oleh karena eta orang yang jelema eta. Akang nah, ya dia hayang akang ya ngelahirkan orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu jadi sebab ya barokahna di leuhurna masing-masing. Walaupun tetangga-tetanggana tidak diakui, ya, tapi yang penting kan diakui ku Allah. Jadi diakui ku Allah. Wallahu a'lam bishawab.